Ih, pesawat C-17 Globemaster US Air Force kembali mendarat di Bandara Kuala Namu. Itu dia penampakannya. Seminggu yang lalu sudah juga mendarat pesawat jenis seperti ini dan bomber B-52 Stratopotres. Ngapain lagi nih ya, mungkin ada latihan bersama kembali antara TNI dan US Air Force atau USAF. Nah, itu dia penampakan pesawat C-17 Globemaster USAF. Pesawat itu adalah pesawat kargo militer, bisa membawa helikopter dan pesawat. Nah, ngapain lagi ya, pesawat itu mendarat di Bandara Kuala Namu Medan. Bagi teman-teman pengamat militer abal-abal yang tahu, bisa tulis komentar di bawah. Pesawat Boeing C-17 Globemaster, salah satu pesawat terbesar di dunia. Kemarin pesawat C-17 Globemaster pertama mendarat dan menyusul dua pesawat B-52 Stratopotres mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara.